إلى حضرة المشتبه سيدنا وحدة المشهور إلى شهر الله وعلى مشهد وإلى حضرة الشيخ عبد الله إلى الجيلاني ومعه الشيخ وأنا قال ابن عبد الله المشتبه إلى الشيخ يا شهير وحضرة الشيخ يا شيخ شهير مشي وحيد أشيب مشي عبد الله وحيد مشي كريم أشيب مشي أخرين أشيب مشي أستاذ ربي مشي يشوف أشيب وشيخ شهاد وشيخ عبد العلي وشيخ شجري بدوي وشيخ الشغل وشيخ شعبة الوحيد وشيخ شهدتي وشيخ مهدنا حسن البخاري وشيخنا وشيخنا وأستاذنا وأبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأخينا وأختنا وقربتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وشهد إلى أهلهم الله يرحمهم بهدى عبد الله بن النووي بنتي النووي بن أريد بن عبد السلام اللهم اجعل قبره ومذكره بالجنة وشهد إلى أهلهم الله يرحمها Uminya hijab yang munafik dari jahat di Allah menjaga kepada Allah dari jannah. Wahyushan ilah akhirnya ilah mawlidi bin Abdullah bin Rasulullah bin Abdullah bin Umar bin Jahat. Wahyushan ilah dari jannah. Wahyushan ilah al-marhumin al-marhumat dari jahat di syarikat yang syarikat dari jahat Allah. Jadi sekali kita itu nabi syarikat yang jauh dari jahat ini. اللهم اجعل قبره روضة ثرية الجنة على أهل الدنيا ومشرق إلى أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا ومشرق إلى حاجتنا اللهم يسر ولا تعسر علينا يسر لنا حاجتنا على أهل الدنيا ومشرق إلى هذا المعهد والقرية ومشرق إلى هذا المعهد والقرية على أهل الدنيا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم العمل في الجلوس في الصلاة باب العمل في الجلوس في الصلاة أي هذا باب العمل يكون العمل متويك يكون لك تدام العمل وعمل نلعقوني في الجلوس يدلو الجلوس تدوك في الصلاة يدلو صلاة حتى ذاني جريتا نشوق يهيا نهيشد يهيا شوق يهيا المالك شكيم مالك المسلمين Haddathani jaritanuni Yusuf Syukwaya Ya Al-Mali Al-Mushirkin Al-Abi Maryam Al-Ali Abdul Rahman Al-Mu'awi Annahu Syaitanuni Ali bin Abdul Rahman Ibu Qala Da'u Syukwa Ali Ru'ani Ningali Yusuf Syukwa Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Wa Analah Kuda Yusuf Iku A'bazu Tolanan Syukwa Yusuf Ibu a'bathu dolanan atau dolanan mainan bermain main bil hasbai kawan kerikil dia ya berikil itu kerikil fushalat ibn musholat falamma insyaratu mukhanalika dibubah dan syukur insyaratu Walaupun yang syarat tu mukon mereka di bubaran supaya insyaallah mukon nyegah Iku nahamu konyuga sopo Nahamu konyuga sopo sopo Nahamu konyuga sopo Abdullah bin Umar ya Nahamu konyuga sopo Abdullah bin Umar ni insya Waqala dan berkata sopo Abdullah bin Umar Isna menggahuyo sopo sirah Isna ngelakon untuk sopoh siro karena gue tiri barang karena ngelakon untuk sopoh Rasulullah sopoh Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasna ngelakon di sopoh kanjeng Nabi iku yasna ngelakon di sopoh kanjeng Nabi fakultu maka saya bertanya kaifa halai koyo opo iku ka
karena ada sopor syuruh wakanyi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku yasinahu ngelakoni sopor kanyi Nabi iku yasinahu ngelakoni sopor kanyi Nabi kola moga berkata sopor Abdullah bin Umar. Karena ada sopor kanyi Nabi iku idha jalasa ketika duduk sopor kanyi Nabi fi sholati di dalam sholat. Ya Allah Tuhan, muka meletakkan sopoh kanjeng Nabi kafahu ing epek-epek kanjeng Nabi tapak tangannya kanjeng Nabi al-yumna yang kanan, al-yumna yang kanan ala fakhidihi ingatasi pupuni kanjeng Nabi, ala fakhidihi ingatasi pupuni kanjeng Nabi al-yumna, al-yumna yang kanan waqabatoh ya lan kukum sopoh kanjeng Nabi asobi ahu ing dwijini kanjeng Nabi ya kullaha yusekabun asobi wa syaro lan paling isyaro sopoh kanjeng Nabi bi usbu'ihi kelawan biruh apa bi usbu'ihi kelawan jari ni kanjeng Nabi alatikam talinya dini tali kanjeng dingi opo alati ya al-ibham ing ibham itu jempol-jempole opo alat meletakkan sopoh kanjeng Nabi kafahu ing ebe-ebe kanjeng Nabi al-yusyurokan kiwo kiri ala fakhidihi ingatasi ala fakhidihi ingatasi ma kubuni kanjeng Nabi al-yusyurokan kiri wakala dan berkata syukur Tuhan bin Umar hakada utawi demikian ini hakada utawi dengan demikian ini kelakuan kana idha jalasa fi sholat itu ya kana muka ono syukur kanjeng Nabi iku yuf'alu ngelakoni syukur kanjeng Nabi wahadatani nyerita musyukur Yahya ni insun al-Malik syekik malikan Abdullah ibn Dinar annau syaktubnabni Abdullah bin Dinar iku sami amat dengar syukur Abdullah bin Dinar Abdullah ibn Umar ibn Abdullah bin Umar jadi ada Abdullah bin Dinar ada Abdullah bin Umar wa sholat ila jambihi malik sandini ila jambihi maring sandingi Abdullah bin Umar syukurun jujun wonganang balamba jelasa mongkonalikani duduk syukurun jujun wonganang fi arba'in indelum rokaat kakaping papat indelum rokaat kakaping papat ya tarobba'an maka duduk bersila. Tarobba'an maka tarobbu itu duduk bersila. Sopo rojul wa tanna lan nekuk ya. Wa tanna lan nekuk ya. Tau nekuk itu rijlaihi ing dua kakinya rojul. Pada ma'in syarofa maka ketika bubaran Bagaimana insyaAllah mukul ketika bubaran Syukurullah Abad maka mengalah Abad mukul ngalah-ngalah Abad maka ngalah-ngalah Syukurullah Dari keing demikian Dari keing demikian Tarabuh ya Tarabah itu duduk bersilai Alayhi ingatasi rojul Kala maka berkata Syukurullah Kuala maka berkata syukurul jufa'inna kama kau syahat dari syiwa ikut af'anu ngelakoni dari keingin duduk demikian tarubu Fakala maka berkata syukurullah bin Umar Abdullah bin Umar fa'inni Muka syahat dari insun ibu ashtaki ashtaki loro syukur insun Wahadda tahilan cerita syukur yakni insun al-Malik Al-Shadaqah bin Yasar Sakin Shadaqah bin Yasar Al-Mughirah bin Sakin Al-Mughirah bin Hakim Al-Nawshad Kemudian Al-Mughirah bin Qur'an Ingali Shukur Al-Mughirah Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar
iku yang kembali Sopo Abdullah bin Umar fi sajadat aini ing dalam dua kali sujud fi sholat ing dalam sholat ala sujud kota mei ing atasi pucui damak lulune Abdullah bin Umar falamma yusyarafa mokona lekani kubadan Sopo Abdullah bin Umar itu dakaro moko ingat Sopo Ibu dakaro maka ingat Sopo Al-Mughirah bin Hakim lahumari Abdullah bin Umar dalika yang demikian kejadian yang ia dicawfi saja tetap ini. Fakala maka berkata Syukurullah bin Umar innaha sesungguhnya khasrah. Iku laisa tidak ada apa dalik. Iku sunnata sholati termasuk sunnahnya sholat. Wina malam angin pasti diakalu ngelakoni syukur insyut hadha ini dhalik hadha ini dhalik min ajli saking alai angin satem insyut ibu ashtaki loro syukur insyut wadha zanilan nyerita nuni insyut syukur yahyani insyut al-malik al-abdurrahman ibn Qasim Ibu yang meninggali Syukur Abdullah ya Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar ya tarobah lungku silo ya duduk bersila syoko Abdullah bin Umar bersolat ingin bersolat satu ketika Abdullah bin Umar itu di dalam solat sampai ya apa duduk bersila ya. Ida jelas seketika duduk Syukur Abdullah bin Umar ya fa'an tuhu muka ngelakoni Syukur Insyuk fa'an tuhu muka ngelakoni Syukur Insyuk muin Abdullah bin Umar wa adlan kuda Insyuk yawma idin indalum ya yawma idin ya yawma idin indalum iki-iki ya yawma idin indalum iki-iki ya fa'an tuhuni yawma idin indalum ayyawma idfa'an tuhuni iku hadithus sinni menerangkan tentang apa hadithus sinni ya fanahani muka nyegah ya fanahani muka nyegah hadith tentang asna tentang masalah asid tahun ya fanahani muka nyegah ning syukur Abdullah wakala dan berkata syukur Abdullah inna ma'angin pasti ngelakuan inna ma'angin pasti sunnah tu sholat ibu dan sunnah sholat iku antar subayento cicikaki sopo siro iku antar subayento cicikaki sopo siro rijelaka ing sikil siro al-yumna kanan wadahna lan nekuk sopo siro wadahna lan nekuk sopo siro rijelaka ing sikil siro al-yusro kan kiri fakultu moko saya bertanya lahu bagi Abdullah fa inna ka moko satu ni syiro iku taf'alu ngelakuni syoko syiro dari yang demikian tarobu fakala maka berkata syoko Abdullah inna li jilai sak temani dua sikil insyun la tak milani ora kuat buho tidak kuat membawa apa sikil luru insun ni ingin insun wahadah danilan cerita no syokoyah ya ni insun an balik an yahya ibn syahid
Dan Qasim bin Muhammad Arun ningali sapa? Arun ningali sapa-sapa Qasim bin Muhammad hum ingnas al-julus ing duduk fil tasyahud ing dalam tasyahud fa asyabah mongkong ngaduk kaki maka memberdirikan sapa Qasim bin Muhammad rijlahu ing kakinya Qasim bin Muhammad al-yuna kakada wa tana lalaku sapa Qasim bin Muhammad rijlahu ing kakinya Qasim bin Muhammad al-yusrakan kiri wajah saya dan duduk sopo Qasim bin Muhammad ala walikihi ingat tesi pokongi ala walikihi ingat tesi pokongi tau pokong-pokong itu ya pokongi Qasim bin Muhammad al-Isan yang kiri al-Isan yang kiri walau yang jelis dan orang duduk sopo al-Qasim ala kodomi ingat tesi kedua dhamaan luruni Qasim Tumakola kemudian berkata sopoh Qasim awal ningali memperlihatkan ya ni ingin sun hada ini mana hada ini al-julus fi tasyahud sopoh Abdullah bin asopoh Abdullah ibnu Abdillah ibn Umar Abdullah itu ya anaknya Abdullah bin Umar ini. Muhammad Anilan menceritakan sopoh Yahya Ningsun anna abahu sesungguhnya bapaknya anna abahu sesungguhnya abahu bapaknya ya bapaknya Al-Qasim bin Muhammad ya iku kata ada sopoh abahu iku yang anu ngelakoni sopoh abahu dalika imongkol-mongkol dalika indumikian hada qala arani hada Abdullah ibn Abdillah ibn Umayyi at-tashahud ay hada at-tashahud fi sholati tashahud di dalam sholat hada tadi menceritakan di Hingsun sopoh ya an Malik an ibn Shihab bin an Urwah ibn Zubayr An Abdul Rahman ibn Abdul Qadi annahu sesungguhnya Abdul Rahman Ibu Sami amat dengan Syabu Abdul Rahman Umar ibn al-Khattab yang Umar bin Khattab Wawalan utawi Umar bin Khattab Ibu alam mimbar ini atas mimbar Yu'allimu mulam Syabu Umar bin Khattab Annas ing manusia At-tashahudain tashahud Nah, jadi Sayyidina Umar itu ya begitu dulu itu ya karena sahabat terdekat Kanjeng Nabi dari yang dari ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Nah, ini sahabat-sahabat terdekat Kanjeng Nabi yang tentu sangat tahu betul terhadap gerak-gerik yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Makanya ya kan dia sholu kama ra'aytumuni usolli itu hadis yang sangat masyhur sekali menunjukkan bahwa ya yang tahu ya, gerakan-gerakan sholat itu ya sahabat-sahabat senior-senior itu ya karena yang sering bersama Kanjeng Nabi kemana-mana didampingi lah ketika Rasulullah wafat lalu nah apa ya tentu ya Abu Bakar itu menyampaikan ya apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat. Sahabat Umar juga, sahabat Uthman juga, Sayyidina Ali juga. Sehingga ini ya akhirnya oleh generasi berikutnya ya ini lalu ditulis ini. Ya, jadi tulisannya ini maka jadi apa yang dikatakan sahabat Umar, apa yang dikatakan Uthman, ya Sayyidina Ali, Abu Bakar, Siti Aisyah, lalu ini ya diceritakan lah ya, proses penceritaan ini akhirnya ya menjadi ya seperti ya apa kitab-kitab ini kan deh. Jadi ya kalau ada orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, lah kan pertanyaan
yang merangkum lalu mengkodifikasi hati hingga menjadi kitab Shahih Bukhari, kitab Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Al-Muwatta ini juga, ini siapa? Kan ya ulama nih. Loh kok ada anti terhadap kitab ya? Anti terhadap kitab Buni, anti terhadap ya, apa ya, apa yang ditulis oleh para ulama-ulama. Loh ini ya kan ya apa, underestimate aja gitu, orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan hadis ya, anti ijma, anti qiyas ya. Ya, semuanya ya sahabat itu ya, ya melakukan ijma, melakukan ijtihad. Nah, jadi kita ini orang-orang pesantren ya, hazanah keilmuan yang dibangun oleh kiai-kiai dari dulu sampai hari ini termasuk tradisi ya sambung sanad ngaji kayak kitab Muwatta ini kan bagian dari apa itu melembagakan kita ini ya. Melembagakan, menjaga, mentradisikan. Nah, sehingga ini terus turun-temurun ila yaumil qiyamah ya. Nanti ya itulah ya termasuk ya. Saya sering ya menceritakan itu bagaimana dulu Al-Mu'minah Gus Yusuf itu yang ngaji seperti saya ngaji hari ini. Nah, lalu banyak satri-satri alumni-alumni itu yang datang lagi kita foto. Bapak Yesya Juli juga begitu datang. Sehingga ketika Gus Yusuf wafat, ya Gus Yusuf wafat, ya sampai sekarang kayaknya ya saya belum, kecuali saya lupa ya, belum ada yang membaca kembali kita foto di Tewir gitu. Sampai dari ini. Ini kan ada keterbatasan, pernah satu kali kalau keliru itu tahun berapa itu ya. Nah, saya lupa yang membaca. Tapi setelah itu sekian tahun itu sampai sekarang enggak ada yang membaca. Shahih Bukhari alhamdulillah itu masih tetap ya tahu. Nah, sekarang Ki Kamil Bukhari itu guru saya, Ki saya dulu ya, sekarang menghadapkan Shahih Bukhari. Dan tradisi-tradisi ini kan harus kita teruskan, harus kita jaga. Ya, karena kalau nggak dijaga ini terputus, sanad ilmu itu terputus. Ini bagian-bagian kita ini mengkanter bahwa ya orang-orang yang ya cukup dengan ngaji melalui media sosial, cukup dengan ngaji YouTube, ya. Ya kalau YouTube-nya tepat, ya, pas kena ke Gus Baha gitu. Kalau YouTube-nya sekarang banyak ya Ustaz-Ustaz Wahabi. Nah, jadi ya kita harus ya, semaksimal mungkin menjaga tradisi itu sampai ini seterusnya nanti. Ya, ya jadi wiritan-wiritan kitab-kitab hajuan seperti ini itbak ya kepada Hadrat Syekh, kepada guru-guru kita, kiri-kiri kita dari zaman lampau. Jadi ya, jadi begitu. Annahu sa'ala 'Umar bin Khattab wa 'ala al-minbar yu'adzibu an-nas at-tashahhud yaqulu laqad barakata syahhu wa qulu wa ja'a syahhu syira. Lah ini yang saya katakan tadi. Sayyidina Umar itu bukan hanya ya bilang saja, ini bukan hanya ya sekedar apa yang tentu Sayyidina Umar ya menyampaikan apa yang telah dan pernah dilihat, pernah didengar oleh Sayyidina Umar dari baginda Nabi. Ulu maka ucapu syukur syurake at-tahiyyatulillahi, at-tahiyyatulillah. Ini banyak redaksi nanti. Ada yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ada yang begitu. Tapi ada yang redaksi hadisnya ya begini. At-tahiyyatul utawi segala bentuk penghormatan ibulillahi ka'duhi Gusti Allah. Az-zakiyatu kang apa biro-biro kebagusan, kebagusan ibulillahi ka'duhi Gusti Allah. At-tayyibatu utawi kang thayyibat kang bagus-bagus kabeh rupane as-shalawatu biro-biro. Nah, shalawat ibulillahi
Assalamu alaikum selamatan iku alaika kanjeng Nabi ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum selamatan iku alaina wa ala ibadillahi dan ingatasi qawlaku la hamba-hambani Allah shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu redaksi hadisnya ada yang begitu. Wahabat tadi syokoh Yahya ni Ibn Ahmad Ibn Nabi Ibn Abdullah Ibn Umar Ibu karena Allah syokoh Abdullah bin Umar Ibu ya tashabatu wujud tashabut syokoh Abdullah bin Umar Fayaqulu maka berkata syokoh Abdullah bin Umar ucap gimana bismillah bismillah ini bismillah at-tahiyyatu lillah. Nah ini redaksinya at-tahiyyatu dari segala bentuk penghormatan ibu lillahi ketuhi Gusti Allah assalamualaikum ibu lillahi utawi tabah-tabah rahmat ibu lillahi ketuhi Gusti Allah az-zakiyatu dari tabah-tabah kebagusan ibu lillah assalamu dari tabah keselamatan ibu anak Nabi kata sekaji Nabi Muhammad wa rahmatullahi dan rahmatul Gusti Allah wa barakatuhu dan barakah-barakai ayat alaihi ingatasi kaji Nabi assalamu alaikum selamatkan iku alina ingatasi kita wa ala ibadillah syalihin syahidu yaksin isyapa insul an insyapa menikulakon iku la ilaha wa'amu pangiran kakak bersedisembah iku mawujud illallah kecuali Gusti Allah syahidu yaksin isyapa insul anna muhammadan insya Allah menikah ibu Nabi Muhammad ibu Rasulullah ibu Tuhan Gusti Allah yang mulu berkata syukur Abdullah syukur-syukur yang mulu berkata syukur-syukur Abdullah bin Umar yang mulu maka berkata syukur Abdullah bin Umar yang mulu maka berkata syukur Abdullah bin Umar yang tasjid yaqulu fi raq'ataini inggal dua raka'at al-awulayini kan kawitan kahuni uyudahulat tumbuh syamahullah bin Umar idha qadiyah idha qadwa nalika dengan rapung haki idha qadwa nalika dengan rapung merapungkan syamahullah bin Umar iku tashahudahu in tashahudi Abdullah bin Umar fa idza jalasa maka dalika duduk syekh Abdullah bin Umar fi akhir sholatihi dalam akhir sholatnya Abdullah bin Umar ya tashahada Allah wajah tashahud syekh Abdullah bin Umar kadalika alikoy demikian bismillahi at-tahiyyatu lillahi laya illa kecoba anahu syaitan mana Abdullah bin Umar ibu yukati mengendahului syukur Abdullah bin Umar at-tasyahudah in-tasyahud sumpah yadamu kemudian tumuh syukur Abdullah bin Umar bima kelawan tumuh badakah tapak okong malamu ketuhi Abdullah bin Umar fa'idha kodohu konalikani ngerampungaki syukur Abdullah ya bin Umar ya tashahudahu in tashahud ya Abdullah bin Umar wa'aradan dan bermaksud syukur Abdullah bin Umar ayu salimah yang tawarak salam syukur Abdullah bin Umar ya kuala mukaiku kuala maka berkata syukur Abdullah bin Umar maka ucap assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah syalihin assalamu alaikum assalamualaikum anjamini saking tengen ni assalamualaikum tak saking tengen kanan Abdullah bin Umar Zumbayar untuk kemudian jawab syukur Abdullah bin Umar ada imam ingatasi salam imam fa'in salam memukumulam salam alaihi ingatasi Abdullah bin Umar syukur ahadun seseorang anjasari saking sisi kirinya Abdullah bin Umar yang berdah maka menjawab syukur Abdullah bin Umar alaihi ingatasi ahad wa haddad ini cerita anu syukur Yahya di Insyid Ahmad ibn Abdul Rahman ibn Qasim
an abi saking bapaknya Abdurrahman, an Aisyah saking Aisyah zaujin Nabi, dadi istri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Siti Aisyah, ibu kandung ada sahabat Siti Aisyah, ibu takulu berkata, ya takulu berkata sahabat Siti Aisyah, ida tashahhad, ida tashahhad. Nalika ni wujud tashahud sahabat Siti Aisyah. Siti Aisyah wujud tashahudnya at-tahiyyatu thayyibatu lailil afar, hadir dari redaksi yang lain. Jadi kadang-kadang ya banyak redaksi ilaihi hadir itu kita tidak usah heran. Misalkan ya contoh saja, misalkan ada hadis tentang innamal a'malu binniyat kan itu ya, terus ada redaksi-redaksi kadang-kadang maksud isinya sama tapi secara lafaz itu berbeda tergantung dari siapa, siapa. Kadang-kadang dari yang sumbernya dari Abu Hurairah, bersumber dari Siti Aisyah, kadang-kadang ya isinya ya mirip-mirip sama tapi redaksinya berbeda. Jadi kita enggak usah heran menurut komposisi bentuk ya, karena sumbernya kadang-kadang ya bersumber dari Abu Hurairah, bersumber dari ya Siti Aisyah, kadang-kadang dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi ya kayak orang ngaji ini, yang ngaji ini pendengarannya saja berbeda. Ya si A, si B, si C yang makna ini berbeda. Kadang-kadang padahal ya yang mulang ya satu, tapi ya penangkapannya berbeda. Dan sahabat dulu ya begitu juga deh. Kadang-kadang ya yang satunya ya tidak sama, satunya tidak sama. Ya secara redaksional walaupun ya isinya sama tapi penyampaiannya kadang-kadang sama. Nah ya karena mungkin dari sekian yang ngaji ini lalu ya plak betul dengan apa yang saya sampaikan, kan tidak mungkin kecuali direkam ya. Tapi dulu kan tidak ada ya, andaikan dulu ada Facebook mungkin ya itu direkam semua itu ya, atau ada alat perekam. Nah masalahnya dulu tidak ada zamannya kanjeng Nabi, jadi hanya sahabat itu untuk menulis sesuai dengan apa yang sahabat itu dengar. Nah loh inilah kadang-kadang kita diperdebatkan kadang-kadang. Sebenarnya kan sederhana saja. Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, assalamu alaikum. Wahdatani cerita sesuatu yang ia diinginkan Malik dan ia bin Sa'id al Ansari. Anil Qasim bin Muhammad, anda husyat dari al Qasim. Iku akhbar wa berika bersama Qasim bu ia bin Sa'id al Ansari. Anna Aisyah dasar dari Aisyah, zaujat Nabi. Dati garwa ni kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kanan ono sopo Aisyah, iku takulu berkata sopo Aisyah, ida tashahadat ketika moja tashahud sopo Siti Aisyah, at-tahiyyatu thayyibatu shalawatu, ya sama bersama ya, at-tahiyyatu thayyibatu shalawatu zakiyatu lillahi, ashadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ini redaksinya. Kadang-kadang redaksinya dari Sayyidina Umar saja sudah tidak sama dengan Siti Aisyah. Nah inilah ya hazanah keilmuan ilmu hadir itu ya, ya luar biasa kalau kita teliti satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dihim syukat Malik an-nahu syatumri Malik, iku sa'ala tanya sopo-sopo Malik ibn Syihab ibn Syihab wa Nafi' dan Imam Nafi' Mawla ibn Umar, dadi budak pemerdikane ibn Umar an-rojulin saking mulanan dakhulakan mancing sopo rojul ma'al imam ibasyatini imam fissholat indalu sholat wa'adha sabokahulan sungguh mendahului hu
mukmin rajul syaqal imamu imam bi rakatin law syarakat ayat asyhadu anta muncul tasyahud syaqo rajul ma'ahu beserta imam. Kadang-kadang kan ya makmumnya datang belakang, makmum masbuk gitu ya, firrokat ini dalam rokaan kedua. Nah, apakah membaca tasyahud pada rokaan kedua wal arba' dan rokaan yang keempat? Wujudkanlah lantapun ada obo tasyahud obo dari kedemikian tasyahud lahu bagi rojun ibu hitron ganjil. Kadang-kadang ya, ya karena makmum masbuk itu datangnya itu belakangan, ya ketika sholat maghrib misalkan rokaan kedua kan ya tiap apa namanya ini tiap rokaan menjadi baca tasyahud semua. Fakola maka berkata syukur Yusyuhab wa na'afid. Ya layak tasyahud pokok mencek bertasyahud syukur syukur ma'ahu beserta imam. Ya kalau begitu ya sudah pakai tasyahud gitu loh. Fakola maka berkata syukur malik wa huwa dan hudai mukadu layak tasyahud iku al-amru uti perkara yang hak indana di samping kita. Tapi walaupun makmum ketinggalan, ya ketinggalan rokaat satu rokaat di dalam sholat maulid lah rapangannya itu. Nah nanti itu ketika rokaat kedua apakah makmum ikut tasyahud awal? Ya iya. Nah, ketika rokaat itu libur, ya tasyahud lagi. Rokaat terakhir, tasyahud lagi. Jadi tiga rokaat, tasyahud terus. Nah, bagaimana itu? Makanya di sini, Imam Malik mengatakan, wahuwa al-amru indana. Ya, ya sudah ikuti imam. Karena makmum itu harus mengikuti imam. Ma yuhmadu ma'rufa raksahu qoblal imam. Ma iku perkara yuhmadu kang ngelakoni sopok manuwa rofa kang ngangkat sopok manuwa sabu ing sirai man qoblal imam sebelum imam. Hadda tani jirani ing sopok Yahya al-Malik an Muhammad ni Amr itu Ibn Al-Qamah al-Madis Ibn Abdillah al-Sa'di al-Abi Hurairah annahu sya'tun dengi Abi Hurairah ibu kola berkata sopok Abu Hurairah alladhi mutewa yirfa'ukan apa ngangkat sopok alladhi roksahu ing kepalanya alladhi wa yafidhu lalak apa wa yakhfirhu qabla la nadunaki tawdunaki itu menurutkan ya wa yakhfirhu la menurutkan syukur alladhi hu'i raksahu qabla imam sebelum imam fa inna ma muka iku angin pastani perkoro na'usyiatuhu utai bumbunani alladhi na'usyiatuhu utawi bumbunani alladhi iku biyati syaitani benda di dalam penguasaan syaitan. Allah maka berkata syukur malik fiman indah uang ya fiman indah uang sahakan lali syukur man yufarofa amu mengangkat syukur farofa maka mengangkat ngangkat ya farofa ya mengangkat ya farofa amu mengangkat syukur mani ya, sopok mani ya roksa mungkin sila imam koblan imam sebelum imam fi ruku indel ruku au sujudin atau sujud atas sunat atas atas sunat fi dhalika indel demikian fi dhalika indel demikian ya demikian apa fi man sahari di dalam tentang cerita orang yang lupa itu ayo mikir ayo toh kembali sopok man roki anhalai ruku au sajidan atau hal sujud wala yantadiru lan ora ngenteni sapa-sapa madhir al-imam wa imam wa dhalika wa demikian mukon-mukon la yantadir itu iku khatabun lopo mimman syaking wong fa'ala kang ngelakoni sapa manhu ing dhalik li'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa kanjeng nabi inna ma'ani kastene Jumilah didadekake dijadikan sopan imam-imam liur
tamma supaya din arba'e diikuti sopo bihi lawan iman fala takhtalifu muko arjo berbeda sopo sirat kemalehi ingatasi iman wakala dan berkata sopo Abu Hurairah alladhi utewa irfa'ukan ngangkat sopo alladhi roksahu ing sirai alladhi wa yakfiruhu lan menurunkan sopo alladhi imrok sabu qoblal imam sebelum imam ibu indama angin pasdeni nausiyatuhu utawi nausiyatuhu utawi bumbunani alami ibu biyadi syaitanin ada di dalam penguasa ada syaitan maif anuman salam menipu adaini sahih ma perkoraif anukan ngelakoni ingumah sopokan uang salam mengolok salam sopokan minrokan ini saking burokan sayyid adilali lupa hendatani menceritakan ning sopoyan yang malikan ayyum nabi tamimah as-sikhtiyaniye an muhammadunin sirin an abu hurairata ada syukur hadis dari abu hurairah anna rasulullah satu dan ikhidin nabi sholallahu alaihi wasallam sallam ibu insyaallah kubayat sopoh kajin nabi ila filata ini saking dua rakaat faqala maka berkata lahumari kajin nabi sopoh dhul yadim wongkang duini tangan dulu aku surat sholatu ono todin kosong opo sholatu sholat amnasita atau lupa sopoh engkau ya Rasulullah juga jika dikokohnya maka berkata jauh syukur Rasulullah Rasulullah SAW asyadaqah al-muntah teman asyadaqah al-muntah teman syukur dulia di mongkang duit tangan dulu kokohnya maka berkata syukurnya sunnah na'am iya fakohan maka berdiri syukur Rasulullah kanjik Nabi syukur Rasulullah fasyolah maka sholat syukur kanjik Nabi rohkantai ini kelawan dua rohkaan ukhraya ini yang akhir keduanya thumma salam kemudian ngolok salam syukur kanjik Nabi thumma kabar kemudian ngocok takdir syukur kanjik Nabi fasajadah muka sujud kanjik Nabi mithla sujudihi koyotini sujudi kanjik Nabi awat wala atrokuman mendawakno menjangkan rumah rumah kemudian jengketani dari sujud syokoh kanjeng Nabi rumah kabaroh muka takbir kanjeng Nabi fasanya dan muka sujud mithla sujudihi koyotini sujudi kanjeng Nabi awat wala atau lebih panjang thumma rumah kemudian bangun syokoh kanjeng Nabi wahdat dari cerita nuning syukur malik syukur malik atau husain an abi syufyan maula ain maula ibn abi ahmad an nusa pada abi syufyan itu maula tahu syukur abi syufyan sampai itu saya berdua abu hurairah taing abi hurairah yang dulu berkata syukur abi hurairah sholat syukur Rasulullah kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat al-ashr sholat asar sebelum tiga kali Nabi itu sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi firqa ini dan firqa dua fakoh maka berdiri syukur kali Nabi syukur fakoh maka berdiri syukur dzul yadain fakoh maka berkata syukur dzul yadain aku surat sholat Allah terdikosan Allah sholatu sholat ya Rasulullah wa ikhidim Nabi amnesita atau lupa sama engkau fakulah maka jauh syukur Rasulullah sholat salam kullu dhalika utai demikian mengkono kullu dhalika utai demikian mengkono kosor kullu dhalika utai demikian mengkono kosor dan lupa ibulah yang pun tidak ada apa-apa kullu dhalik faqala maka berkata syukur faqala maka berkata syukur kullu dhalik faqala maka berkata syukur yang tasnya sebetul yatim ya faqala maka berkata syukur dhul yatim kodakala syukur dinamu apa-apa dhalika sebagian
demikian masalah qasar dan nisyat dan lupa. Ya Rasulullah, luka di Nabi fa'akbala maka ngantuk syabda Rasulullah kanjing Nabi syurah salam alat nasi ingat si manusia fa'akbala maka jauh syabda kanjing Nabi asyadda kudriyati anna tatamman syabda kudriyati fa'akbala maka berkata syabda nasna'amu'i fa'akbala maka berdiri syabda Rasulullah kanjing Nabi syurah wa'alaikum fa'atakbala maka menyempurnakan syabda kanjing Nabi ma'in sesuatu bagiakan sisa okokan bila sholat disaking sholat thumma sajadah kemudian sujud syabda kanjing Nabi sajadah ta'ini kelawan dua kali sujud ba'da taslim sa'wisi salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi iku jadi syabda kanjing Nabi. Jadi kadang-kadang sujud sahwi itu kadang-kadang dilaksanakan ya badan pun sesuai hadis ini ya ba'da taslim setelah salam itu. Jadi ya yang penting jaraknya jangan terlalu lama dengan assalamualaikum assalamualaikum ya kadang lupa nisyan maka ya sujud sahwi dua kali nih. Tapi ada yang dilaksanakan di lokal belas salam sebelum salam lalu ya sujud sahwi lalu mulai salam assalamualaikum assalamualaikum ini namanya sujud sahwi. Nah ya ma'yu aluman salama bin rokhata ini sahiyya itu ya sujud sahwi maksud karena apa karena lupa ya. Ya kan apa ya kadang-kadang ya orang ini kadang-kadang ya apa ya rukaan kok lupa deh ya rukaan ilum sholat itu padahal ya contohnya sholat tarawih contohnya ini sholat tarawih padahal hanya dua rukaan tapi ketika sujud itu kadang-kadang lupa apakah ini mau tahiyat atau amu salam atau masih mau naik. Ya karena itu tadi itu ketika orang ini sujud banyak lupanya ketika ini lusuh. Karena apa? Karena bumbuna ini cipta kritik kecetan ini. Dan kaya bumbuna ini. Dan tadi itu bumbuna ini. Bumbuna ini. Jadi lupa kacau itu. Padahal ini masalah dua rakaat. Nah, karena ada faktor-faktor lupa seperti ini ya makanya muncullah hukum namanya hukum sujud sahwi. Wahdatani amali alim syirahul. Nah, yang manusia itu ya lupa deh. Oh kadang sibuk itu kan jadi kelompain. Ya awalnya ada semua umur-umur lebihnya umur para sekat umur lebih tersesekat dan kadang-kadang le, ya kira apa le lupa saja. Lompat dong ya. Kunci teguh tanya lagi boleh. Nah ya, apa yang teguh tanya lagi boleh. Ya kadang deh. Ya kalau ikut pada hal itu ya. Jadi ya sesuai ya punya keterangan luar. Kadang-kadang orang boleh sepuluhnya bagi kanak boleh. Ya bagi kecil boleh, biji boleh. Wahdah tadi al-Mani al-Mishihabin al-Abi Bakar Ibn Sulaiman Ibn Abi Hanna Allah berkata syukur Abi Bakar berlawani nyampe nisun ya tak ya umur lekoran tak boleh kalau boleh ya isyarat boleh umur singkat semoga boleh hijabik umur selekor gitu segemi gitu kalau boleh dia tua boleh di kiri berlawani yang boleh segi ya segi ya aliyah ini hasil air kala balawani ya balawani balawah nyampe ni syukuran Rasulullah SAW menikahin Nabi Syurullah SAW ikur rokaan ya enak kelompak dah orang saya aja itu kadang-kadang ngucah apa gini ini berupai saya enggak ngucah aja ibu enak saya ngucah itu kelompak ini ya manusiawi mulai itu jadi sepuluh lagi yang ngeroleh itu manusia itu jadi sepuluh yang ngeroleh itu terus begitu ya artinya pikiran kita ini dengan dipung tidak permanen ya pikiran daya ingat ini tidak permanen sebab hebat orang yang kisahnya sepuluh kalau lagi ya itu pokoknya maka berkata kamu malingkan jina di dushiman lain apa surat itu sholat? Kalau Tuhan bin kosong apa surat itu sholat?
ya Rasulullah, bukan Nabi. Amnesia atau lupa sapa engkau. Jadi ditanya oleh ya yang ada di sekitar kanjeng Nabi. Lah, panjenengan nika apa mengkosong sholat dari pangpah dari dua atau memang kada lupa? Oh, maka jawab sapa Rasulullah kanjeng Nabi. Maka surat maka ora dikosong apa sholat itu sholat. Wa mana situ dan tidak lupa sapa ingsun. Faqala maka berkata sapa Dusyimalai. Ya, ya sebenarnya ibing kiri-kiri dengan Nabi. Kota kata sungguh ada. Seperti ketika demikian orang yang mengkosor dan lupa itu ya Rasulullah. Fakbar maka matuk sebuah Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakbar maka jawab sebuah kanji Nabi. Asal dapur dunia itu Allah tetap menang sebuah dunia itu mengangkat duit di tangan lu. Fakbar maka jawab sebuah nas. Naam iya. Ya Rasulullah, dulu kanji Nabi. Fa'atamah maka menyempurnakan syukur Rasulullah Syukur Rasulullah Nani barang bagiakan sisa umumna minus sholat di samping sholat. Thumma salam maka kemudian walau salam syukur kanjeng Nabi. Wahdah tadi lah menceritakan syukur Yahya ini Syuhad Malik Ibn Syihab bin Sa'id Ibn Musayyab wa'an Abi Salamah Ibni Abdurrahman mithla dhalika qaydini pacani dhalika demikian hadith. Qala maka berkata syukru malikun malik. Kullu sahwin uti setiap barang-barang yang lupa. Kullu sahwin uti sepan-sepan barang seikru payahnya. Karena ada ikunuk sholat kurang minas sholat disakik sholat. Dengi. Jadi perkara-perkara yang lupa kadang-kadang apa kadang ngelok aja takyat awal. Ngokok dulu, tadi itu saya ini apa, baca takyat tersahut awal apa enggak. Lupa kadang-kadang. Kadang-kadang apa saya ini sudah tumakninah, apa enggak. Apa saya ini sudah sujud, apa enggak. Nah kadang-kadang lupa. Nah iya, ya mungkin memang lupa itu. Nah hukum lupa itu ya. Ya manusiawi, wong namanya orang lupa. Makanya ketika ingat, maka sujud sahwi. Lah, posisi sujud sahwi ini sesuai tadi. Ada yang qoblas salam bisa, ada yang ba'da taslim ya juga boleh. Yang penting pun ba'da taslim atau ba'da salam jangan terlalu lama dengan ngolok salamnya. Nihya, fa'inna sujudahu qabla salam wa kullu sahwin wa disebut-sebut lupa. Karena ada apa kullu sahwin ziyadatan ikut ditambahan fi sholat ini dalam sholat. Fa'inna sujudahu maka saat itu sujud di kullu sahwin. Iku ba'da salam sebab dari salam. Kalau di redaksi ini ya yang bersumber dari Imam Malik ini ya sujud sahwi itu ya ba'da salam. Semarina salam ya itu ya. Tapi kita biasa ya kebanyakan ulama ya mengatakan bahwa ya ba'da salam ya juga bisa itu intip pada oleh ini ya. Sama-sama bisa, ya qabla salam, wa ba'da salam. Nih, marinya tasyahud, lalu sujud sahwi, lalu assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau qabla salam. Tapi kalau ba'da salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya apa, lalu sujud sahwi. Jangan terlalu lama, lagi masih sudah dapat setengah jam, masih sujud sahwi. Nah, ini dikatakan jadi ilmahul musyalli hudya oleh menyempurnakan sholat maing barang tegarungan ilim syukuh-syukuh musyalli ida syakkan nalikan imam-imam syukuh musyalli fi sholatihi di dalam sholati musyalli daya haddatan ini menceritakan syukuh yang ia ni'in syuhan malik an-zaid ibn aslam an-Allah bin Yasar an-Rasulullah sata menikajim Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam iku kuala tau syukur kanjeng Nabi idha syakka ketika makna syukur hatukum diantara kalian fi sholatihi idil sholati ahad yufalam yadri
Falam yudri mu'wan murruh suku'ahad kam sholat berapa kali rokaat sholat arwalatan apakah tiga kali arwalatan atau empat kali yufan yusholli mu'wan bujik sholat suku'ahad rokaatan ing sak rokaat wajah juga sujud suku'ahad sajadaini sajadaini dua kali sujudan wabudan utai ahad ibu jadi sujud dalam keadaan duduk qoblat taslimi sebelum salam. Nah di sini ini padahal ya di dalam kitab yang sama Al-Muwatta ini ya ada yang ba'da salam kata tadi itu sujud sahwi, tapi di sini redaksi hadis ini ya qoblat salam deh. Ya, apakah ini saya ini sudah dua rakaat, apakah tiga rakaat, apakah tiga rakaat, apakah sudah empat rakaat? Nah, makanya al-yakinuna yuzalu bisyak itu ya ambil yang tiga, jadi tambah satu lagi rokaatnya. Jadi, ifa'inkanan mukulam mundur, jadi fa'inkanan mukulam mundur, omu'arum atur rokaat allatu sholatam sholat, sopo-sopo ahad ya khamisatan in lima kali ya syafa'aha mukul syafa'aha biha ta'ini sajadah ta'ini ya syafa'aha mukul uluni atau mukul gantini syafa ahad ha'in rokaat biha ta'ini kelawan ini as-sajadah ta'ini dua kali sujud wa'ingkatan dan bila mana ada antara rokaat ikurabi atan empat yufas sajadah ta'ini mukul dua kali sujud dan ikutar limun menggumpungati atau menggumpungkan itu le syaitan iman le syaitan wahadadhan ilah menceritakan ya wahadadhan ilah menceritakan supaya ia diingsun al-Malik syaking Imam Malik ya al-Malik syaking Imam Malik ya al-Malik syaking Imam Malik al-Umar ibn Muhammad ibn Yazid bin Salim bin Abdullah an Abdullah sahaja mana Abdullah bin Umar ibu kata pada syukur Abdullah ibu yang dulu berkata syukur Abdullah kita syakkan alaikan imam-mang kita syakkan alaikan imam-mang syukur adukun diantara kalian fi sholatihi dalam sholatnya layu fi sholatihi dalam sholatnya ahliya fal yata wakha mokok becik teman-teman ni syukur maka bersungguh-sungguhlah syukuhan alladhi ing perkara ya tunjukkan yang ka syukuhan alladhi annahu syaitan mani ahad ya ya tunjukkan syukuhan annahu syaitan mani ahad ibu nasi lupa syukuhan bin sholati saking sholati ahad yufan yusalli maka bujek sholati syukuhan huing alladhi Thumman yasjud kemudian sujud syukuhan sajadatai sahwi ing sujud sahwi wahuwa dan tanya utawi ahad ibu jadi syukuhkan duduk maksudnya ya pun kalau mau dilaksanakan ba'da salam maka jangan terlalu lama dengan salamnya sujud sahwinya itu apalagi sudah duduk sudah keliaran-keliaran dalam rumah kakek-kakek sujud sahwi enggak ya jadi wahuwa jadi sujud itu nah posisi orang yang lupa itu masih dalam keadaan duduk gitu ya al-Malik al-Afif Ibn Amr Nus As-Sahri Al-Hubah Ibn Yasar Al-Mawshah Ibn Atta Ibu Bala berkata Syukur Atta Sa'al tu tanya Syukur Insyid Abdullah Ibn Abdullah Ibn Amr Abdullah Ibn Amr Ibn Ars Abdullah Ibn Amr Ibn Ars Waka Amr Ibn Ahbar Anil ladhi sa'id tentang orang Yesyuk bukan mengang syukur al-ladhi fi sholatihi dalam sholati al-ladhi fala yatrimu orang berus syukur al-ladhi kam berapa kam tirang-tirang rokaan sholat-sholat syukur al-ladhi aradatan apakah tiga kali am arwaan atau empat kali yufakilahuma muka utawi keduanya ya fakilahuma muka utawi keduanya siapa ini Abdullah bin Amr bin As dan Ka'ab al-Ahdar itu qala berkata syukur kilahuma
ya berkata liusuli hukum dia sholat ke suku ahad rokatan ukhroni rokat yang lain thumma yasjud kemudian sujud syoko thumma yasjud kemudian sujud syoko alladhi sajadain detain yang dua sujud anu ada sujud sahwiya wa bulan utawi alladhi ujani syoko kamruku wa adudani syoko yahyani syoko al-mali al-nawfi al-abdullah ibn Umar ibu kandil anu syoko Abdullah idha syuhidah ketika ditakoni syoko Abdullah anu isyani tentang lupa fiswati ibn dalam sholat ya tentang hukum lupa di dalam sholat Qala maka berkata syoko Qala maka berkata syoko Abdullah bin Umar liyata wakhaq mokotuk cek bersungguh-sungguh syoko Abdullah di antara kalian alladhi wong yang tunjukkan nyangka syoko alladhi syoko ahad annahu insya Tuhan ahad ibu nasya lupa syoko ahad yang sholatihi saking sholatihi ahad yang perlu sholatihi moko becek ngelakoni sholat syoko ahad huni alladhi man utai ayhadar man ibu man uwa kala berdiri syoko ahad badal idmami sa'u sibu yang purnakan rokaat awfir rokaataini atau ingdunum rokaat dua hadir tadi menceritakan syoko Yahya di insun al-Malik saking Malik al-Mishihabin saking Mishihab al-A'raj saking al-A'raj al-Abdillah yumni Mujayna annahu sa'atakan Abdillah yumni Mujayna iku qala lahu syoko Abdillah yumni Mujayna sholla sholla lana marim kita syoko Rasulullah qali ayyu Nabi sallallahu alaihi wasallam rokaataini dua rokaat Suma koma kemudian berdiri syoko kanjeng Nabi Falatnya jenis maka tidak duduk kanjeng Nabi Fakoma maka berdiri syoko anda Suma lungso ma'ahu beserta kanjeng Nabi Berapa koma maka ketika menyelesaikan syoko kanjeng Nabi Sholat tahu ing sholat kanjeng Nabi Wana wala ningani syoko insur Taslimahu ing taslimnya selesainya kanjeng Nabi ya ibu kabaro maka mojo takbir syukur kanjeng Nabi rupa sajadah kemudian sujud syukur kanjeng Nabi sajadah tayini dua kali sujud wahualan ada utawi kanjeng Nabi ibu jadi syukur kalungu komplet taslim sebelum salam yang saya katakan tadi bahwa posisi pelaksanaan sujud sahwi ini bisa komplet salam juga bisa ba'das salam thumma salam kemudian molok salam syoko kanjeng Nabi ini namanya ya sujud sahwi juga nih ya wa haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Abdurrahman bin Hurmuz an Abdillah bin Mujahina anna musa'ata bani Abdullah ibu boleh dahusya berkata syoko Abdullah ibu sholat sholat lan amain kita syukur Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antara induhur faqoma maka berdiri syukur kanjeng Nabi berkata ini indah untuk rokaat kedua mulai dia jenis lain orang duduk syukur kanjeng Nabi nah ini ketika kanjeng Nabi itu sholat duhur empat rokaat dan rokaat keduanya ini kanjeng Nabi tidak duduk lam yajlis itu lima itu untuk rokaat kedua Falamma qadha mukana likani rabbuhu syukur kanjeng Nabi sholatahu ing sholati kanjeng Nabi ya sholatahu ing sholati kanjeng Nabi ya sajadah maka sujud ya sajadah maka sujud syukur kanjeng Nabi sajadah ini dua kali sujudan namanya ini lupa tidak membaca tasyahud awal Thumma salam kemudian molok salam syukur kanjeng Nabi Bakta jadi kesahwi si demikian saja dan saja data ini Kala maka berkata syukur malikun malik Fiman kintin huwa sahal yang lupa syukur man Fi sholati indir sholati kanjeng Nabi Fakoma maka berdiri Fakoma bakta imamihi Fakoma maka ngaduk berdiri syukur man Bakta imamihi sahwi si syukur man al-arba'ah ing empat rokaat, fa rokaat
Suma rokaan kemudian ruku syopongan. Falamma rokaan maka ketika ngangkat syopongan rok syahuni kepada man. Min ruku ihi saking ruku nyaman. Ya dakaro maka ina syopongan. Anna husa temenimman. Iku penekan sungguh ada syopongan. Iku atama menyempurnakan syopongan. Inna husa temenimman. Iku yang dikimu kembali syopongan. Bayi jadi syumma ketutu syopongan. Walayis dibulan oleh sujud syopongan. Walau sejati namun sujud syopongan. Ida sejati tanya sebagian dua sujudan. Ikulah Allah maka orang ningali benar syopongan. Lam aroran ingali bunyar syukur insyur iyes yudaya to sujud syukurman al-ukhro yang lain thumma idha kutuana nekan rabbuk no syukurman sholatahu ing sholatimman yuhan yasjud maka becek sujud to syukurman saja denta ini dua kali sujudan wahuwa alaihu tehman iku jadi syukur kamyuku bakdas tasbimi sakwisi salam. Jadi jelas ya, di sini itu qobla salam wa ba'da salam itu tentu mau pilih yang mana sujud sahwi itu mau ditaruh qobla salam atau ba'da salam senyampang itu tidak sampai berdiri sampai tergelinjir-gelinjir itu tapi masih dalam posisi persis setelah salam. An-nawru ihal an-nawru fi sholat ini ahli melihat fi sholat ini sholat ila ma'arif barang ya syawal luka yang menyebabkan ketunggul ketunggul itu sibuk opokma kakim siro an-besakim sholat. Jadi kadang-kadang makan harapak oleh sholat itu kok posisinya suruh menunduk melihat sejadah karena kalau melihat ke depan alihat alih jeding-jeding ada kadang pikiran bunyi kabur kadang-kadang paham bu ikhlo pahit di dalam bacaan-bacaan di dalam sholat itu dan iya hadir tadi menceritakan supaya ia ingin supaya ia mandi an al-qamah ini abi al-qamah an Quran ummihi saking ibunya al-qamah an Aisyah satu pada Aisyah zawjin Nabi tadi istri ini kajib Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu kuala tahu sopo-sopo kuala berkata sopo Aisyah ahda atur-atur ya ahda atur-atur ahda atur-atur ya bahasa sekarangnya mungkin ya kayak ya curhat lah deh ya curhat deh curhat itu ya apanya mana ya kadang disampaikan yang menyampaikan orang dia yang atur ini jajil beri ini yang meyakin dia unek-unek semacam ya ya masalah-masalah Syukur Abu Jahl bin Abu Jahl bin Hudaifah di Rasulullah mari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisatan ing kumul kumul-kumul itu pun sapu itu syamiyatan kan bongso syamiyat ikulah ayat ketua khamisat alamun ude gambar deh. Nah ini alamun ude gambar fasya itu mukul kali syukur kajim Nabi ya iha kelaban khamisya as-salat dan insya'alat falamna insya'alat maka ketika bubaran syukur kajim Nabi ya iku kala maka jauh syukur kajim Nabi rudi hadil khamisya kembalikan balik syukur syirawadur hadil khamisya ini kembul alias pesapu seada benih ila abijah bin balik abijah fa ini mukosat dengan insur nabar kuningan supaya insur ila ala pihar maring batik alias kelir gembel batiknya jadi alir semenjak alir kelir di dalam begitu khamisun la fi sholat di dalam sholat fa'adha mukos dukat ya fa'adha mukos jedek ya fa'adha mukos jedek semak fakada muka jedek maka semak dia maka dekat dia maka semak itu semak di parak dia apa ya geber-geber batik-batik itu ibu yurtanuni menyebabkan lupa
apa batik-batik lani ingin syuk wahada lani ketimangkana ya super kusidah ya apa sejata-sejata itu yang tidak bergambar-gambar kan dia ya, karena kadang-kadang berbeda mengganggu terhadap kekhusyukan sholat kadang-kadang tak sering menyanyi lopain ya ampuni lopak ini itu mulai sholat ampun lopak kadang-kadang وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله سأل من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسحب معكش من النبي خميسة إلى خميسة لها كتب خميسة على مدة كبر كبر ثم أعطى kemudian memberi sokongan di Nabi hari khamisah apa khamisah bila ia kemul itu abajat min angabin in abi jahdum wa akhada dan mengambil sokongan di Nabi min abi jahdum syarik abi jahdum in bijaniyatan in kemulkan belkang polos ada sapok sepolos dia itu makanya apalagi berbagi untuk sholat maka usahakan tidak yang bergambar-gambar apalagi karena ibu iya pun siapa gambar apa kata iya mau pakai gambar lagi ya iya dia kena saya sujud saya sholat pakai gambar reng gini lagi makhluk dia sholat lagi pakai ingat ke saya ada menonok deh lahu marik abijam fokola maka berkata abijam ya Rasulullah juga jika Nabi walimalan karena apa pokoknya sopokan jika Nabi ini satu insyut nomor duni ngali sopok insyut ila ala bila malik kabar-kabar pati in khomiso fisholat di ibnu sholat gua ada dan ila nyerita no sopok ya dia di insyut sopok malikun ala abdillah bin Abi Bakri anna abadol halal shaliku kata bantu sopok abadol ibu shabi sholat sopok abadol ha fiha intihi dalam kebunan ini kebun ya jadi Abi Thalhah hanya satu ketika sholat di kebunnya kebun itu kebun ya fakoroh maka mabur ya fakoroh maka mabur di tempat obo dusi manuk